يا نبي يا نبي سلام عليك، يا رسول يا رسول سلام عليك. Sidang berikutnya, Fakhri bin Abdullah Siddiq. Fakhri bin Abdullah dituntut hukuman gantung atas tuduhan pemerkosaan terhadap Nuro binti Adel. Saya mau kalian menangkap seseorang. Min! Yang memperkosa anak saya. Ini semua kesalahan. Hubungi KBRI dan Paman Iqbal. Ini fitnah. Difitnah. Difitnah. Indonesia. Kamu memperkosa seorang gadis kecil bernama Nurul dari kami. Dia ngaku fitnah, ngaku ini fitnah. Wallahi anta kuis aku. Dia memperkosa saya dan sekarang saya mengandung bayinya Fakhri. Ta'aruf itu ibaratnya pacaran yang diridhoi Allah. Ibu gak maksa kok, Lil. Kue iki wis gede. Urusan nikah, kue urusanmu dewe. Ibu cuma mengingatkan. Inilah kenapa kita diperintahkan menikah. Selain menyempurnakan agama, menikah juga untuk menghindari fitnah. Sabar dan ikhlas untuk Islam.